Malaysia bebas daripada serangan pepijat alaf atau Y2K. Semangat Malaysia boleh pemangkin ke arah negara maju menjelang 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia bebas daripada sebarang gangguan berpunca daripada masalah pepijat alaf Y2K. Menurut Pusat Operasi Y2K Negara yang dihubungi petang tadi, semua perkhidmatan penting di seluruh negara, terutama perkhidmatan tenaga elektrik, beroperasi seperti biasa tanpa sebarang gangguan. Laporannya bersama wartawan Rohani Ngah. Menteri Tenaga Komunikasi dan Multimedia, Datuk Amar Liu Mogi berkata kejayaan itu berikutan persediaan rapi negara sejak beberapa bulan lalu. Kita fikir oleh kerana kita membuat persediaan yang rapi, sebenarnya seluruh dunia telah membuat persediaan yang rapi, bukan kita saja, tapi termasuk kita juga. Kita masalah Y2K ini, oleh kerana belum dihadapi dulu, kita tidak boleh mengambilnya secara sukarela. Bercakap pada sidang media di Pusat Operasi Y2K Kebangsaan awal pagi tadi, Datuk Amar Liu Mogi juga yakin tiada masalah besar susulan dijangka berlaku. Sebelum itu, beliau mengadakan sidang video dengan pusat operasi di seluruh negara bagi mendapatkan laporan terkini khususnya 9 sektor kritikal yang dikhuatiri terjejas akibat masalah Y2K. Sektor itu termasuk perbankan, tenaga, komunikasi, bekalan air, pengangkutan, insuran, pasar saham dan kesihatan. Katanya operasi pemantauan 24 jam akan diteruskan sehingga 4 Januari ini. Selepas itu, ia akan dilakukan seperti biasa tetapi kembali beroperasi 24 jam pada 28 Januari bagi melihat kesan Y2K terhadap tahun lompat yang berlaku 4 tahun sekali. Detik palihan dari 31 Disember 1999 ke 1 Januari 2000 semalam berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Dan Malaysia seperti negara-negara lain yang terlebih dahulu masuki alaf baru tidak menghadapi sebarang masalah Y2K ketika peralihan itu. Sebaliknya, sambutan alaf baru lebih meriah daripada kebimbangan terhadap serangan Y2K. Rohani Ngah, Buletin Utama TV3. Dalam perkembangan berkaitan, Bank Negara mengesahkan sehingga jam 7 malam tadi semua sistem perkomputeran sektor perbankan berjalan lancar di bawah pengawasan tanpa sebarang masalah Y2K sejak tengah malam semalam. Ia termasuk mesin juruwang automatik, ATM dan sistem kad kredit yang kini beroperasi seperti biasa di seluruh negara. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Yasir Mansur. Menurut kenyataan Bank Negara, laporan Pusat Kawalan Y2K di semua institusi kewangan dan perbankan menunjukkan tiada masalah berhubung pepijat alaf dikesan setakat ini. Siri ujian yang dikendalikan Bank Negara bersama institusi perbankan mendapati ia positif. Laporan semua pusat kawalan institusi kewangan kepada Bank Negara pada jam 6 petang tadi juga menjelaskan tiada masalah berkaitan Y2K dikesan. Sistem komputer yang digunakan juga diuji dan beroperasi sepenuhnya. Bank Negara juga mengumumkan semua pelanggan kini boleh mendapatkan wang tunai di mesin ATM. Bagaimanapun, Bank Negara dan institusi perbankan dan kewangan akan memantau keadaan dari semasa ke semasa. Sementara Pusat Kawalan Y2K Bank Negara yang beroperasi 24 jam sejak 30 Disember lalu akan berterusan hingga 4 Januari ini. Orang ramai yang mempunyai sebarang masalah boleh menghubungi Pusat Kawalan Y2K Bank Negara di talian 03-293-2330 atau faksimili 03-298-5757. Dalam pada itu, Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL dalam kenyataannya petang tadi turut mengesahkan semua 6 sistem kritikalnya tidak mengalami sebarang masalah sejurus lepas beralih ke tahun 2000. Ia termasuk urus niaga, pengawasan dan maklumat bursa saham. Sementara itu, tinjauan Buletin Utama di Ibu Negara siang tadi mendapati mesin ATM beroperasi seperti biasa. Semalam, perkhidmatan ATM disediakan sekurang-kurangnya 5 jam berterusan dari jam 7 pagi hingga tengah hari bagi mengawasi hari tanpa urus niaga. Bagi pelanggan yang ditemui, mereka bersyukur kerana tiada masalah dihadapi dalam simpanan wang mereka. Bank begitu cepat sekali memberi tindakan lah, supaya pelanggan-pelanggan tidak begitu lama menunggu untuk mengeluarkan duit ataupun menyemok baki-baki yang dengan sempurna lah.
Ya, semua dijalan dengan lancar dan baki pun okey. Tak ada masalah. Setambahlah RM5. Betul? Betul. Sure. Pasti. Malam dah cek? Dah. Semalam dulu. Okey. Lepas tu, okay. Macam bertambahlah RM5. Mereka sudah bersedia dari awal lagi lah, awal tahun lagi kan. Pasal isu ni telah timbul dari awal tahun lagi. Jadi saya rasa tak ada masalah dalam simpanan lah. Rakyat Malaysia boleh yakin dengan bank mereka lah. Hari ini kita rocek tak ada apa-apa. Macam ni yakin dengan kita punya langkah kerajaan? Yakin. So, asalnya macam mana? Sebelum ni rasa risau tak? Tak ada. Sebab kita memang yakin dengan kerajaan kita. Mesin juruang otomatik yang beroperasi hari ini sejak jam 7 pagi tadi didapati tidak menghadapi sebarang masalah. Ini membuktikan keupayaan sistem institusi pembankan untuk menangani masalah Y2K. Justru orang ramai tidak perlu risau, wang simpanan mereka kini selamat. Muhammad Isi Mansur, Politik Utama TV3. Rakyat negara ini melangkah ke tahun 2000 dengan semangat Malaysia Boleh yang makin ketara untuk menuju ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Sambutan meriah masyarakat merayakan kedatangan tahun baru dan alaf baru di seluruh tanah air memaparkan kemelut ekonomi yang melanda negara 2 tahun lalu kian ditinggalkan. Dan gangguan masalah pepijat alaf Y2K yang menjadi kebimbangan di seluruh dunia tidak menjadi kenyataan. Di Shah Alam, sambutan diadakan dalam semangat Ramadan dan bacaan doa selamat di dataran Shah Alam. Lebih 10,000 orang membanjiri dataran ini sebaik sahaja umat Islam selesai mengerjakan sembahyang sunat taraweh di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang berhampiran. Atur cara dimulakan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh gabungan kumpulan nasyid seperti Brothers dan Hijaz. Sebaik jam di dataran menunjukkan tepat 12:30 malam. Doa selamat dibacakan, disusuli dengan ucapan timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Zainal Abidin Ahmad. Walaupun tanpa pertunjukan bunga api dan pancaran laser, sambutan di Shah Alam tetap meriah dengan persembahan nasyid yang berunsur nasihat dan dakwah. Di Pulau Pinang, lebih 20,000 orang tidak mahu ketinggalan meraikan kemeriahan sambutan alaf baru ini. Upacara sambutan berlangsung di Barang Kota Lama Georgetown, diketuai Ketua Menteri Tan Sri Dr. Goh Sukun. Upacara sambutan dimulakan dengan pertunjukan pentas oleh artis dan badan kebudayaan tempatan bermula jam 8 malam. Kemuncak sambutan ialah pertunjukan bunga api selama 5 minit, tepat detik 12:30 malam. Kehadiran alaf baru memang dinanti-nantikan oleh segenap lapisan masyarakat. Ini kerana alaf baru ini dikatakan penuh dengan keunikan di samping meletakkan cabaran yang terbuka. Persoalannya, apakah sumbangan yang boleh kita salurkan untuk agama, bangsa dan negara? Menyedari hakikat itu, orang ramai yang ditemui mengakui setiap lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawab besar untuk mengisi alaf baru ini. Kita kena menyayangi negara kita dan juga kita kena berusaha untuk memajukan negara kita dan juga masa hadapan negara kita di tangan semua pemuda-pemuda dan juga anak-anak kita Malaysia. Duduk sama-sama aman yang mustahak. Jadi dunia boleh jadi aman juga. Mempertingkatkan perpaduan itu terletak pada tangan masyarakat sendiri sebab Malaysia bukan macam negara lain, terdiri daripada pelbagai jenis kaum. So, kalau kita nak terus hidup aman macam kita hidup sekarang, perlu bertoleransi antara satu sama lain. Panggilan Syawal kian terasa, jasa perwira tidak dilupa. Kumpulan curi lembu tumpas, 6 lelaki ditahan. Januari 2000 pasti menjadi kenangan manis buat pasangan suami isteri Baharin Abdul Syukur dan Nur Saima Arsyad kerana dikurniakan bayi lelaki yang dipercayai bayi alaf baru pertama di Malaysia. Bayi seberat 3.8 kg dilahirkan tepat jam 12:01 di Hospital Bersalin Kuala Lumpur.
Wartawan Raja Marsina Raja Biajit mengikuti detik-detik manis itu. Menteri Kesihatan Datuk Chua Ju Meng pagi tadi melawat serta menyampaikan hamper kepada bayi yang lahir pada Alah Baru di Hospital Kuala Lumpur. Menurut Datuk Chua, kelahiran bayi Alah Baru menunjukkan pemantauan awal Y2K yang dilaksanakan kementerian berjaya mengelakkan sebarang kesan yang timbul daripada masalah berkenaan. Sepanjang peralihan negara ke tahun 2000 malam semalam, operasi di hospital berjalan seperti biasa. 33 bayi, 17 lelaki dan 16 perempuan dilahirkan di Hospital Bersalin Kuala Lumpur dari jam 12.01 tengah malam sehingga 11 pagi tadi. Bayi kedua dilahirkan jam 12.02, manakala bayi ketiga pada jam 12.09 tengah malam. Bayi pertama Alah Baru yang belum diberi nama itu juga menerima sumbangan hadiah utama bernilai RM180,000 berbentuk tajaan kewangan pelajaran sehingga bayi berumur 21 tahun dari Resort World Berhad. Baby saya ni memang dijangka 1 bulan, tapi saya tak sangka boleh dapat, apa orang cakap, million 2000 kan? Gembira, terlalu gembira, tahu-tahu nak cakap apa. Menurut pihak HBKL, bayi terakhir sebelum Alah Baru dilahirkan pada jam 11.30 malam. Kelahiran bayi ini turut dilihat sebagai generasi baru yang bakal menerajui negara di Alah 2000 ini. Dan siapa sangka mungkin si comel ini bakal menjadi wira ataupun pemimpin negara di Alah yang mendatang. Raja Marsina Raja Biajit untuk Buletin Utama TV3. Sementara itu, 19 bayi Alah Baru dilahirkan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang sehingga jam 2 petang tadi. Bagi P. Silwamani, 31 tahun, kelahiran anak ketiganya seberat 3.3 kilogram pada jam 2.06 pagi adalah yang pertama di hospital berkenaan. Dan kebanyakan mereka yang temui gembira dengan kelahiran anak Alah Baru yang tidak dirancang tarikhnya. Kak tak sangka akak lahirkan dia 1.1.2000 sebab target pun due-nya 23 hari bulan 12. Jadi tunggu kat sini tak tengok 1.1 tahun 2000. Saya memang tak sangka sebab sebelum ni jururawat beritahu isteri saya bersalin pada 30 hari bulan 1. Tu saya tak sangka-sangka boleh lahir 1.1. Saya merancang tu kalau boleh tu nak mendidik anak-anak yang soleh lah. Bena tahun baru, tahun 2000 ni, itulah harapan saya. Sesungguhnya dengan kelahiran bayi Alah Baru pada hari ini, ia mencatatkan kenangan paling manis dan bersejarah bagi pasangan masing-masing. Dan yang pasti, dengan kelahirannya, ia mencatatkan pertambahan rakyat Malaysia daripada 22.7 juta kepada jumlah yang lebih besar. Jihazat Mamadin untuk TV3. Pelbagai cara dilakukan untuk menjadikan tarikh 1 Januari tahun 2000 bermakna dan meninggalkan kesan serta kenangan sepanjang hayat. Bagi 211 pasangan di Kelang, Selangor, 1 Januari akan diingati sebagai hari amat bersejarah buat mereka dan keluarga. Tarikh 1 Januari hari ini dijadikan sebagai tarikh mendaftarkan perkahwinan mereka secara beramai-ramai. Majlis penuh warna-warni bermula 9 pagi itu diadakan di Dewan Persatuan Hokkien Kelang dengan disaksikan kaum keluarga dan sanak saudara pasangan terbabit. Proses mengangkat sumpah dan mendaftar bagi semua pasangan itu mengambil masa kira-kira 2 jam dilakukan di hadapan penolong pendaftar perkahwinan daerah Kelang, Lee Yok Chiu. Turut mendaftar ialah pasangan kembar Gan Buk Kak dan Gan Bun Yit dengan pasangan masing-masing. It's a memorable day for me and it only happened once in 1,000 years. So I think if I don't catch this chance, I will never catch it again. Kami pilih hari ini kerana hari ini adalah hari pertama untuk New Millennium. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami. 1, 2, 3, Happy New Year! Dalam pada itu, polis tidak menerima sebarang aduan mengenai kejadian yang menggugat ketenteraman awam dalam kegairahan orang ramai menyambut Alah Baru. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Dato' Abdul Hamid Mustafa berkata, sehingga petang tadi, bilik kawalan 24 jam Bukit Aman yang mengawasi keadaan di seluruh negara tidak menerima sebarang aduan berhubung perkara itu. PN yang telah diadakan semalam juga berjalan seperti mana yang telah diaturkan dan tidak ada sebarang kejadian yang tidak ingin berlaku. Dan boleh kata di seluruh negara lah.
dengan kerjasama pihak-pihak penganjur dan juga kawalan-kawalan yang telah diberi, maka pesta-pesta ini dapat dijalankan seperti yang telah dirancang tanpa sebarang kejadian yang diingini lah, ataupun pergaduhan ataupun persediaan faham dalam pesta menyambut perayaan tahun alam baru ini. Menurutnya, bermula tengah malam hingga petang tadi, keadaan di seluruh negara dilaporkan terkawal dan aman. Bagaimanapun, polis akan terus mengawasi keadaan bagi memastikan tidak berlaku kejadian yang boleh menimbulkan kekecohan. Dato' Abdul Hamid menjelaskan sistem perkomputeran polis juga berjalan lancar dan tiada laporan berhubung masalah Y2K dikesan setakat ini. Tabiat lama mungkin sukar ditinggalkan, tetapi pada umumnya masyarakat Malaysia kian prihatin terhadap kebersihan. Dan setelah berpenat lelah menyambut kedatangan Tahun Baru dan Alaf Baru oleh ratusan ribu orang di sekitar ibu negara malam semalam, tinjauan kami siang tadi mendapati kebanyakan tempat terbabit bersih daripada sampah sarap. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Khairul Anwar Abdul Malik. Tinjauan dibuat di Jalan Bukit Bintang, Dataran Merdeka dan sekitar jalan utama di ibu negara. Kerja pembersihan oleh pihak bandaraya dan juga pekerja premis berhampiran dibuat sebaik saja sambutan selesai seawal pagi tadi. Di Bukit Bintang misalnya, pekerja premis sibuk membersih dan mengemaskan semula kawasan mereka. Bagaimanapun, keadaan itu berbeza dengan Terminal 1 Lapangan Terbang Subang. Sampah masih berselerak dan belum dibersihkan sehingga tengah hari tadi. Kebanyakan sampah dibuang oleh pengunjung pesta, termasuk botol minuman, bekas makanan, belon dan putu rokok. Sambutan di Terminal 1 malam semalam anjuran Salem Cool Planet serta Global 2000 dimeriahkan dengan persembahan DJ terkenal dari Amerika Syarikat dan juga pertunjukan laser. Walaupun kita sekarang berada pada Alaf Baru, sikap segelintir rakyat Malaysia masih berada di takut lama. Ini terbukti dengan longgokan sampah sarap di Terminal 1 Lapangan Terbang Subang ini yang masih belum dibersihkan selepas perayaan menyambut Tahun Baru malam tadi. Khairul Anwar Abdul Malik melaporkan untuk TV3. Setelah berjaya membuat penerjunan di Kutub Utara pada tahun 1998, Malaysia akan mencipta rekod penerjunan di Kutub Selatan pula. Ekspedisi penerjunan Alaf Baru 2000 itu membabitkan 8 penerjun Malaysia bersama wakil dari 9 negara lain. Kumpulan itu berlepas pada 29 Disember lalu dan tiba di Santiago, Chile semalam. Ketua ekspedisi G. Siva Kumar yang dihubungi di Panta Arenas, Selatan Chile, sebentar tadi berkata penerjun Malaysia dijadual membuat penerjunan lewat hari ini. Dan waktu penerjunan bergantung kepada keadaan cuaca di sana. Ikuti laporan perbualan telefon dari Panta Arenas, Selatan Chile. 8 orang ahli penerjun di Millennium Jump 2000 yang mewakili negara Malaysia tiba di Bandar Ponte Arenas di selatan negara Chile yang berdekatan sekali dengan benua Antartika pada pukul 6 petang waktu tempatan. Mereka diiringi oleh saya sebagai pengurusi pengelola dan setiausaha peribadi saya, Encik Harun Nizam, dan mereka diberi debriefing ataupun taklimat mengenai penerjunan, latihan yang akan dilakukan di Patriot Hills. Patriot Hills adalah satu lokasi di benua Antartika. Kumpulan penerjun Malaysia diketuai oleh Muhammad Fuad bin Abu Zarim selaku pengarah operasi penerjunan untuk Millennium Jump 2000, diikuti oleh Jump Master Naim bin Abdullah dan tiga orang ahli penerjun yang lain, Abdul Malik bin Muhammad Aisen, Ahmad Ramli bin Kardi
dan Muhammad Nurizan bin Muhammad Yunus. Tiga orang ahli penerjun yang lain ialah sebagai ground crew ataupun drop zone safety officers, DZSO. Mereka adalah Abdullah bin Muhammad, Muhammad Sa'ad bin Kimbok dan Abdul Razak bin Muhammad Yusuf. Daripada kumpulan kami, dua orang penerjun adalah bekas North Polar yang terjun di Kutub Utara pada tahun 1998. Mereka adalah Ahmad Ramli dan Muhammad Norizan. Dan peranan mereka dalam ekspedisi ini adalah sebagai technical polar advisors kepada penerjun-penerjun yang Millennium Jump 2000. Lapan lagi kematian akibat kemalangan jalan raya dicatatkan pada hari ke-9 obstetik 4 semalam, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 99 orang. Kes kemalangan maut itu bagaimanapun menurun berbanding 13 kematian kemarin. Daripada 8 kematian, pembonceng dan penunggang motosikal, pejalan kaki dan pengguna kereta masing-masing mencatatkan 2 kes, manakala satu lagi pengguna lori. Selangor mencatatkan kematian tertinggi dengan 3 kes, diikuti masing-masing 2 kes di Perak dan Johor serta 1 kes di Pahang. Secara keseluruhan, hari ke-9 obstetik menyaksikan 661 kes kemalangan jalan raya. Daripada jumlah itu, 618 kes berlaku di jalan biasa, manakala 43 lagi di lebuh raya. Selangor terus mendahului dengan 194 kes, diikuti Kuala Lumpur 110 kes, Johor 95 kes dan Pulau Pinang 60 kes. Sejumlah 3,161 saman dikeluarkan dengan 2,645 kepada pengguna jalan biasa dan 516 lagi di lebuh raya. Tinggal seminggu lagi umat Islam akan menyambut ketibaan Syawal. Bagi anggota tentera, kesedihan tidak dapat bersama keluarga dan sanak saudara terpaksa dipendamkan kerana tugas dan tanggungjawab menjaga keselamatan negara lebih utama. Bagi sekumpulan anggota tentera Kem Batalion 303 Infantry Askar Wataniah di Pangkalan Hulu Perak, mereka akan memasuki hutan belantara selama 2 bulan mulai hari ini bagi menjalankan operasi mengawal sempadan negara. Sempena pemergian mereka, Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak sempat berbuka puasa sambil memberi amanat dan kata semangat kepada mereka. Anggota tentera juga turut menerima bungkusan Hari Raya yang disampaikan pegawai memerintah batalion, Letnan Colonel Abdul Rahman Alawi. Mereka juga dibekalkan beg, tuala dan kain pelikat. Perasaan itu memang sedih, tapi dah tugas nak buat macam mana. Tanggungjawab pada negara lebih penting lagi. Jadi saya ini kali pertama berhari raya di belantara lah. Semenjak saya berkhidmat dalam tentera selama 7 tahun, ini dah kali kelima kan. 2 kali baru berada di kampung. So, saya pun nak balik jauh Sabah kan. Jadi rasa sedih lah kan. Rasa sedih. Jadi saya mohon restu daripada orang tua saya lah kan, kedua ibu saya. Di sempena lebaran yang akan menjelang tiba ini, saya mohon ribuan maaf zahir dan batin. Itu. Pakej berbuka puasa anjuran hotel berbintang di sekitar ibu negara mendapat sambutan menggalakkan daripada pengunjung sehingga melebihi keupayaan restoran. Selain tetamu individu, sebahagian besar pakej itu dibiayai syarikat untuk meraihkan kaki tangan pelanggan atau rakan. Sebuah hotel yang menjadi perhatian pengunjung walaupun terletak jauh di luar ibu negara adalah Hotel Pan Pacific KLIA. Terletak kira-kira 80 km dari pusat bandaraya Kuala Lumpur, hotel ini sentiasa menganjurkan pakej khas untuk pelbagai perayaan termasuk semasa bulan Ramadan. Ini dalam usaha menarik pelanggan bukan sekadar penumpang transit dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, yang terletak di hadapannya.
Selain makanan barat, masakan tempatan seperti acar rampai, kerabu tauge, jeruk mangga dan tempe belada juga disediakan. Bagi makanan utama, masakan seperti sambal lemak udang, asam pedas tenggiri, daging masak halia dan pelbagai lagi juadah turut disediakan sesuai dengan selera tempatan dan antarabangsa. Restoran Pasta and Mee di hotel ini yang boleh memuatkan 200 pengunjung pada satu masa adalah pilihan utama pengunjung. Dekat Seremban limited hotels. So dekat sini ni kita change environment. Lepas tu di sini saya rasa dia punya layout ni menyelerakan selain daripada makanan dia. Harga dia berpatutan kerana kalau kita consider dari segi location, consider internal apa ni di KLIA. So saya rasa berpatutan lah sebab ada sini kita tengok dia punya pengunjung bukan setakat lokal, dia ada apa ni daripada overseas dan yang korporat apa semua sekali. So saya rasa berpatutan. Sempena sambutan tahun baru, hotel turut mengadakan pelbagai aktiviti bagi penginap dan juga pengunjungnya. Justru keupayaan hotel ini memenangi satu daripada anugerah restoran terbaik di Malaysia memang diduga kerana keistimewaan sajiannya. Untuk perayaan milenium dan hari raya, tiap-tiap restoran kita akan mengadakan special menu ya untuk menyambut milenium dan hari raya. Itu juga dengan nanti Chinese New Year. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Rais Yatim berkata beliau belum membuat keputusan sama ada akan bertanding pada pemilihan UMNO yang dijadualkan tahun ini. Katanya tumpuannya kini bagi membantu memperkukuhkan perpaduan dalam UMNO yang renggang selepas pilihan raya umum lalu. Itu saya fikir belumlah menjadi relevan lagi di peringkat ini. Bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya membantu UMNO supaya keanggotaan kita, kepartaian kita lebih kukuh. Jadi dalam konteks kerja itu, sekiranya anggota UMNO, khususnya para perwakilan, ada ihsan, mungkin di peringkat itulah saya dapat memutuskan. Datuk Dr. Rais yang juga ahli Parlimen Jelebu bagaimanapun sedia menimbang sekiranya ada bahagian yang mencalonkan dirinya pada pemilihan itu. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan masih meneliti memorandum Majlis Peguam berhubung cadangan akta menghina mahkamah. Tambahnya kerajaan sentiasa bersikap terbuka dalam perkara itu dan akan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat sebarang keputusan. Pandangan Majlis Peguam dengan pandangan kerajaan dan kita akan cuba meneliti memorandum itu sekiranya bersesuaian dengan konsep keadilan, kesejahteraan kita dalam lunas perundangan yang luas, kita akan beri perhitungan yang positif. Datuk Dr. Rais ditemui selepas menyampaikan bantuan Hari Raya kepada lebih 100 golongan kurang mampu di Ceras pagi tadi. Polis hari ini menahan 6 lelaki, 5 daripadanya anggota tentera kerana dipercayai mencuri 6 ekor lembu dan seekor kerbau di Kampung Batu, Kota Baharu, Gopeng, Perak. Mereka kini ditahan reman sehingga tarikh perbicaraan yang ditetapkan Isnin ini di Mahkamah Majistret Kampar. Semua lelaki terbabit yang berusia antara 25 dan 45 tahun itu ditahan jam 3 pagi tadi ketika sedang menyembelih haiwan berkenaan di kawasan perkampungan itu. Menurut Ketua Polis Daerah Kampar, Penguasa Ishak Yahya, 4 lelaki ditahan di tempat kejadian, manakala 2 orang lagi melarikan diri ke arah Batu Gajah. Bagaimanapun, polis peronda yang dihubungi kemudian berjaya menahan kedua-dua lelaki terbabit. Ishak berkata kejayaan menumpaskan kumpulan mencuri haiwan itu dibuat hasil maklumat orang ramai, khususnya pemilik lembu di kampung berkenaan mengenai kehilangan haiwan ternakan masing-masing. Seorang penternak yang ditemui, Zakaria Osman, berkata lembu peliharaannya kerap hilang sejak 2 bulan lalu. Tapi sekarang-sekarang ini terlampau-lampau lah. Dalam musim kali ini belum puasa pun dah 7-8 ekor lah. Mungkin dalam puasa ini pun, dalam bulan ini pun 4-5 ekor dah. Sudah kena curi orang. Anggaran kerugian lebih kurang dalam 5-6 ribu lah yang saya alami.
dalam bulan Ramadan ini sahaja, 12 ekor lembu dan kerbau dilaporkan hilang. Kesemua 155 tebusan pesawat penerbangan India selamat tiba di New Delhi. Sambutan Alaf Baru di Afrika Selatan dicemari keganasan. Kesemua 155 penumpang dan anak kapal pesawat Airbus 300 penerbangan India yang dijadikan tebusan di Kandahar, Afghanistan selamat tiba di New Delhi selepas dibebaskan. Ketibaan mereka di lapangan terbang Indira Gandhi disambut Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee serta keluarga masing-masing. India bertindak membebaskan 3 anggota pelampau sebagai pertukaran pembebasan 155 tebusan itu. Serentak itu, pihak berkuasa Taliban memberi tempoh 10 jam kepada perampas untuk meninggalkan negara itu. Dalam drama rampasan yang bermula 24 Disember lalu, seorang penumpang pesawat dibunuh perampas. Kebanyakan penumpang yang menjadi tebusan menyalahkan kawalan keselamatan yang longgar sehingga membolehkan kejadian seumpama itu berlaku. Bagaimanapun, sehingga kini nama dan warga negara perampas itu masih belum diketahui. Perampas sebelum ini menuntut pembebasan seorang pendakwah warga Pakistan, Muhammad Azhar Masood, dan 35 aktivis pemisah Islam lain sebagai pertukaran tebusan. New Delhi bagaimanapun hanya setuju membebaskan 3 pelampau yang diterbangkan ke Afghanistan dengan pesawat yang turut dinaiki Menteri Luar India Jaswant Singh. Pemangku Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan meneruskan langkah memoden dan mempertingkatkan kekuatan tentera bagi memastikan kestabilan negara. Dalam ucapannya sempena Alaf Baru, Putin turut memberi jaminan tidak banyak perubahan yang akan dilakukan dalam dasar negara termasuk hubungan luar. Tindakan keras Putin dalam menangani konflik di Chechnya membolehkan dia meraih kejayaan besar dalam pilihan raya parlimen Rusia baru-baru ini. Dengan sokongan kuat media, Putin semakin popular di kalangan rakyat dan mempunyai peluang cerah dalam pilihan raya presiden Rusia yang dijadwalkan 26 Mac depan. Sementara itu, Putin tiba di Chechnya untuk memberi anugerah kepada tenteranya sempena sambutan Alaf Baru. Kunjungan Putin itu dipaparkan menerusi siaran langsung televisyen dari Golymyrsk, timur ibu kota Grozny. Di Afrika Selatan, sambutan Alaf Baru di daerah hitam Hillbrow, Johannesburg dicemari keganasan. Tindakan liar penduduk yang bertindak membaling batu, kayu dan perabot ke arah polis memaksa anggota keselamatan terbabit melepaskan tembakan peluru getah. Penduduk yang sedang bersukaria berbuat demikian dari blok pangsapuri mereka. Kemalangan awal yang dilapor menjelang tahun baru ialah seorang lelaki ditembak pada kedua-dua kakinya ketika memandu di kawasan yang tinggi kadar jenayahnya. Manakala seorang lelaki lain cedera di bahagian kepala apabila objek keras dijatuhkan dari tingkat 2 pangsapuri. Antara objek yang dilemparkan adalah dapur, katil dan tempat menggosok pakaian. Di kawasan Stingan, Soweto, penjenayah berarak menaiki kereta yang dicuri sebelum membakarnya. Namun menurut polis, sambutan tahun baru kali ini adalah yang paling aman berbanding beberapa tahun sebelumnya. Presiden Palestin Yasir Arafat berikrar mewujudkan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat sempena Alaf Baru. Arafat menyatakan ikrar untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota negara Palestin dalam satu perhimpunan besar-besaran yang diadakan di Bandar Gaza sempena ulang tahun ke-35 penubuhan pergerakan Al-Fatah. Arafat menyalakan obor setinggi 2 meter di atas pentas khas dan diikuti oleh pengikut-pengikut Al-Fatah sebagai simbol kesinambungan perjuangan. Palestin dan Israel belum mencapai kata sepakat sepenuhnya berhubung isu damai Asia Barat. Malaysia tampil pasukan terbaik bertahan kejuaraan. Segmen sukan bersama Harmita Azim Muhammad sebentar nanti.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mempertahankan kejuaraan lebih sukar daripada memenanginya. Itulah yang harus diakui pasukan Lumba Basikal Negara selaku penyenang juara Asia Timur. Lantas pemilihan 6 pelumba untuk membawa cabaran Malaysia tahun ini lebih sengit. Bagaimanapun, kelebihan dilihat milik 3 pelumba, Sen Siong Hong, Sharuniza Razali dan Mahathir Hamad yang mempamer prestasi konsisten pada sesi latihan. Sekaligus 3 lagi kekosongan menjadi rebutan 8 pelumba. Sesi latihan pertama skuad negara bermula pagi tadi. Mereka berkayuh sejauh 135 km bermula dari Bukit Jalil menuju Banting sebelum berpatah semula. Mereka kini menjalani latihan di bawah kendalian jurulatih berpengalaman Albert Soloin. Pelumba negara turut dibantu penolong jurulatih Jamaluddin Omar. Selepas sampai di Bukit Jalil, kesungguhan Soloin nyata ketara. Dia dilihat sibuk menegur pelumba. Malah pelumba berpengalaman Nur Afendi Rosli turut tidak terlepas. Soloin menyedari Afendi mengubah posisi ketinggian tempat duduk basikalnya. Program yang dibuat oleh jurulatih Armenia ini, dia pun seorang profesional. Jadi dia mengaturkan cara latihan tu kepada semua siklis the best. Kita nilai siklis tu semua untuk yang terbaik. Menurutnya mereka tetap berkeyakinan untuk mengekalkan gelaran selaku juara Asia Timur. Malah pemergian pemenang pingat perak Sukan Komander Nur Afendi Rosli yang menyertai Telekom All-Star bukan halangan besar mengekalkan kejuaraan. Sebaliknya, Jamaluddin yakin mereka masih mempunyai ramai pelumba muda yang berbakat dan standing. Begitupun, Litua di Langkawi masih dianggap antara pentas latihan bertaraf antarabangsa bagi pelumba negara. Sasaran asal mereka adalah kejuaraan basikal Asia di Shanghai, China Julai ini. Nasib ahli-ahli sukan tempatan akan lebih terbela sempena masuki alah baru. Itulah antara pegangan terbaru Majlis Olimpik Malaysia MOM selaras pengiktirafan dunia terhadap golongan atlet. Malah ahli sukan negara juga disaran menubuhkan suruhanjaya atlet secepat mungkin. Menjaga hak atlet turut menjadi perhatian utama Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam memasuki alah baru. Ia juga selaras pembaharuan dasar jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa IOC yang menitikberatkan kepentingan ahli sukan. Baru-baru ini IOC juga melantik 15 atlet dan bekas atlet dalam jawatan kuasa khas untuk tujuan itu. Di Malaysia, MOM juga menanam kesedaran baru memastikan nasib dan kepentingan ahli sukan tidak diremehkan. Tapi sehingga sekarang kami pun atlet Malaysia belum mentubuhkan satu organisasi sendiri. Itu walau bagaimanapun MOM sudah menggalakkan mereka untuk mentubuhkan satu Athletes Commission. Justeru beliau meminta golongan atlet segera membentuk suruhanjaya sendiri. Ia akan menjadi saluran untuk semua atlet negara membangkitkan sebarang hal membabitkan masalah dan hak atlet. Dengan bermula abad 21 bermakna sukan bola sepak moden sudah memasuki abad kedua. Namun tumpuan dan tujuan permainan ini tetap sama, memburu kemenangan dan mempamer permainan yang menarik. Meskipun era kegemilangannya sudah berlalu, pandangan Pele terhadap masa depan bola sepak dunia tetap menjadi tumpuan. Pele mula mencipta nama ketika usia 17 tahun pada Piala Dunia 1958 di Sweden. Selepas itu, Pele berjaya memenangi 3 kejuaraan Piala Dunia, menjaringkan 12 gol dalam 14 permainan. Selain terpilih pemain terbaik bola sepak abad lalu, pasukan yang dibarisi Pele menjuarai Piala Dunia 1970 juga dianggap terbaik abad ke-20. Pele menjaringkan 1,284 gol dalam 1,363 perlawanan profesional. Menurut Pele, ramai pemain muda kini mampu muncul pemain yang disegani. Antaranya David Beckham, Michael Owen, Rivaldo, Rui Costa, Raul Gonzalez dan Edgar Davids. Pele juga menganggap benua Eropah kuasa bola sepak terkuat dan banyak memberi sumbangan terhadap bola sepak dunia. Bagaimanapun, pemain terbaik Eropah musim lalu adalah pemain kelahiran negara Pele, Rivaldo. Kecemerlangan Pele turut menyaksikan dia diundang ketika undian Euro 2000 baru-baru ini. Kejuaraan yang berlangsung di Belanda dan Belgium ini dianggap menampilkan pasukan terbaik Eropah. 12 pasukan daripada 16 pasukan yang menyertai pusingan akhir ini dianggap layak bermain pada Piala Dunia. Masih perkembangan bola sepak, 4 hari lagi akan berlangsung kejuaraan sulung bola sepak Piala Klub Dunia FIFA di Rio de Janeiro, Brazil. 8 klub terhandal dunia akan beradu kekuatan bagi memburu mahkota kejuaraan. Stadium terbesar di dunia, Stadium Maracana kini berwajah baru menanti kejuaraan itu yang bermula 5 Januari ini. 8 klub terhandal di dunia, juara setiap benua akan bertarung merebut Piala Klub Dunia yang kali pertama diadakan.
Stadium Maracana yang ditubuhkan pada 1950 diberi penghormatan menjadi gelanggang pertandingan sulung. Stadium yang berusia 50 tahun itu kini berwajah baru dalam pengubahsuaian yang menelan belanja $30 juta. Hampir 1,000 pekerja bertukus lumus siang dan malam sejak Oktober lalu untuk memastikan segala-galanya berjalan lancar. Sebagai negara yang mempunyai tradisi kecemerlangan bola sepak, dijangkakan ribuan penonton akan membanjiri stadium untuk menyaksikan kejohanan. Perlawanan pembukaan adalah pertemuan wakil Eropah Real Madrid bertemu juara Asia Al Nassr dari Arab Saudi pada 5 Januari ini. Kejohanan di Rio turut mencatat sejarah buat kelab kurang ternama. Buat Al Nassr dari Arab Saudi dan kelab Australia South Melbourne, inilah peluang beraksi bersama kelab gergasi dunia seperti Manchester United dan Real Madrid. Bagi kelab South Melbourne, walaupun sibuk menjalani latihan untuk ke Rio de Janeiro, mereka juga terpaksa menghadapi Liga Bola Sepak Australia. Pada perlawanan penentang musuh tradisi Carlton, penyokong Melbourne seakan tidak sabar lagi untuk menyaksikan pasukan mereka beraksi di Brazil. Namun Melbourne gagal bermain baik pada perlawanan ini yang lebih mirip kepada permainan rugby akibat terjahan kasar kedua-dua pasukan. Walaupun menjaringkan gol awal, Melbourne tewas 2-1 sekaligus kekalahan pertama Melbourne dalam Liga sejak 12 April 1998. Menurut ketua pasukan South Melbourne, Paul Timboli, beraksi menentang kelab handalan dunia akan jadikan bekalan pengalaman yang cukup berharga. South Melbourne adalah juara Liga Australia dan juara Oceania. Mereka mempunyai beberapa pemain kebangsaan Australia dan yakin tidak akan menjadi mangsa belasahan pasukan lain. Laporan tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Kembali bersama Kamarudin dan Normala sebentar nanti. Salam hormat dan selamat malam. Dalam kegairahan orang ramai menonton filem barat, bukan perkara mudah untuk menarik mereka beralih kepada filem Melayu. Menurut penerbit dan pengarah filem Pasrah, Yusof Haslam, promosi yang berterusan boleh memberi kesan terhadap industri perfilman tanah air. Selaras itu, Scope Productions dengan kerjasama syarikat Variapop menerbitkan majalah khas berjudul Di Sebalik Tabir Pasrah, susunan wartawan veteran Aimi Ja. Majalah setebal 36 halaman ini memaparkan kerja pembikinan filem Pasrah bermula daripada pelancaran filem Jun lalu sehingga selesai penggambaran. Ia dijual dengan harga RM3.50 senaskah. Majlis pelancaran majalah ini disempurnakan bintang filem veteran Rosnani Jamil. Sebelum ini, Scope Production menerbitkan pelbagai barangan cenderamata berupa baju T, mug, payung dan pen, juga novel berjudul Pasrah sebagai langkah promosi. Yusof berharap filem kesembilannya ini berjaya sebagaimana filem-filemnya yang lain untuk mencatat kutipan box office. Pasrah bakal menemui penonton pada hari raya pertama iaitu 8 Januari depan di 35 pawagam di seluruh negara. Ia mengisahkan mengenai kesetiaan Farah Diba tetapi dibalas dengan sikap ego seorang lelaki bernama Hafsham. Tapi aku curiga. Kau sekarang cukup terkenal. Aku percaya ramai lelaki yang ingin mendampingi kau. So, kerana itu kau harus cemburu. Kita bukan baru kenal, Syam. Ish, mulaan terlupa. Visual kemeriahan sambutan Alaf Baru di seluruh dunia menutup tirai buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam. Thank you.